Halo guys, kembali lagi dengan saya Evolution.com dan ini ada lampu Philip ya, Tornado Helix 55 watt atau setara dengan 250 watt. Oke, warna putih ya. Seperti ini. Oke, ini mereknya Philip ya. Ini cool daylight warna putih, bekerja pada 90 volt sampai 250 volt. Ini 55 watt setara dengan 250 watt. Oke. Ya. Ini untuk fitur-fiturnya, ini kalau Helix seperti ini, kalau yang lampu lurus seperti ini aja. Oke, lebih terang untuk menyinari ruangan yang lebih luas. Dapat menyala pada tegangan 90 volt sampai 250 volt. Energi 80%, tahan lama ya, 8 kali lebih awet dari lampu pijar biasa. Tidak sesuai untuk pemakaian dengan dimmer atau saklar elektronik atau remote control. Ya, ini umur panjang, kami menyarankan menggunakan produk ini pada fitting dengan ventilasi yang baik. Oke, ini setara dengan 800 jam ya. Ya, sesuai dengan, ya disesuaikan dengan penggunaan kalian juga ya, belum tentu juga. Oke, ini versi bahasa Indonesianya ya, warna putih. Oke. Ini ada bintang-bintangnya ya. Ini seperti ini. Oke. Untuk atasnya ini sama ya. Ini fittingnya E27 ya. Fitting standar ya. Oke, jadi kalian bisa pakai dimanapun. Oke. Jadi rata-rata penggunaan lampu biasanya memang fitting E27. Oke. Oke, barang kita akan tes dulu ya. Sebelum dikirim, jadi ketika sampai sudah barang sudah dipastikan nyala. Oke, untuk pembelian barang-barang yang pecah, kalian diwajibkan membeli bubble ya, jadi biar aman pada saat pengiriman. Oke, terutama lampu-lampu seperti ini ya. Oke, jadi ini lampunya kita sudah buka ya, seperti ini ya. Nih 55 watt 220 240 volt 50 sampai 60 Hz ya. Lumennya 420 mA, ya bukan lumen ini ya, apa ini, ini ya, 420 mA. Full daylight ini lumennya 3465 lumen LM ya, atau 79 lumen per wattnya. Oke, ini sudah SNI juga ya. Ya, ini fittingnya E27 standar ya. Oke, ini tornado ya, jadi dia berputar-putar seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Untuk link pembelian kami bisa cek di deskripsi di bawah nanti. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.